kalau kalian bilang masuk Madinah harus apa, pinter bahasa Arab, terus kayak harus pinter apa, hafal Quran misalnya, atau gimana mungkin? Jelaskan lo. Contohlah saya. Saya bahasa Arab kurang bisa, alias tidak bisa, apalan juga tidak mungkin. Astagfirullahaladzim, ini bukan untuk dibanggakan ya, maksudnya buat motivasi iya, buat teman-teman gitu. Teman-teman yang lain yang belum pinter bahasa Arab atau masih itu kurang, kita dikasih kesempatan belajar jangan di sini. Jangan minder gitu. Betul, gak usah minder. Akhirnya saya ngambil idat di sini. Idat itu apa? Idat Lugawi. Jadi belajar bahasa Arab lagi di sini. Gitu. Jadi belum kuliah dulu, Bob ya? Belum kuliah. Masih insyaallah persiapan bahasa dulu. Bulan ini terakhir selesai di Mustawa 6. Sudah ijazah dia, ijazah idat. Ijazah idat. Bisa mulai kuliah. Sebenarnya dramatis proses mendaftar ke Madinah itu bukan proses yang tadi yang dibilang, tapi lebih ke sabar kayak menunggu. Iya, benar. Dramatisnya kayak ini